Gimana jadinya? Li, tolong buat sapi perah superhero versi Bali. Mampu gak? Oke, langsung kita sketsa tipis-tipis. Percobaan pertama, kita bakalan sketsa kurang lebih bentuknya bakalan kayak gini. Bercanda mulu. Oke, kita bakalan buat yang lebih dewasa, gagah dan perkasa. Kurang lebih bentuknya bakalan kayak gini. Nah, sekarang kita bakalan coba isikan ukiran Bali dan jubah superhero-nya. Aku coba isikan di sebelah sini dan jubahnya aku langsung sketsakan bentuknya kayak gini. Masih gak ada keunikan sama sekali kalau kayak gini. Coba aku ulang lagi buat beda konsepnya, kesannya itu unik dan superhero banget. Ya kurang lebih jadi kayak gini. Nah, kali ini masih mendingan sih. Coba aku isi ukiran Bali dan jubahnya superhero-nya dan ini mantep sih. Kita finishing, kita tebalkan tipis-tipis, tuangkan warna dasar terlebih dahulu, langsung kita shadowkan tipis-tipis, cemplungkan di beberapa mockup. Ini dia jadinya.